يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من أهل إبادك الصالحين اللهم الهمنا علما نعلم به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى Wa ardi wa huwal azizul hakim. Azim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mari kembali kita di pagi hari yang penuh barokah ini, mengawali acara ini dengan sepenuh hati, memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya, hati yang bening, hati yang lapang, bersih dijauhkan dari berbagai preks persepsi yang bisa menghambat di dalam upaya dan ikhtiar kita di dalam menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an ini. Dan tentunya dengan segala kebeningan dan ketulus ikhlasan hati inilah setiap pagi dalam kebersamaan ini kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati menyampaikan Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia, tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah kita semua diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat singkat, sangat fana ini. Dan alhamdulillah, untuk itu pun Allah menganugerahi kita semuanya, nikmat sehat walafiat sehingga insya Allah kita bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan seperti ini, terus kita memohon kepada Allah diberikan keistiqomahan untuk saling ingat, mengingatkan, saling ajak, mengajak sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita semuanya hmm. untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia di alam dunia ini adalah dengan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan terus berupaya melaksanakan kegiatan amal-amal kebaikan, dan terus berupaya pula meningkatkan kuantitas dan kualitas kebaikan itu sendiri. Dan kemudian, tentunya dengan melaksanakan watawa bil haqqi watawa sabr adalah bagaimana kita menyiapkan hati kita dalam lapangannya untuk terus berupaya saling ajak mengajak untuk saling menasihat menasihati dalam kebenaran dengan cara yang benar saling nasihat menasihati tentang kesabaran dan dengan penuh kesabaran pula maka tentunya di dalam semangat watawasol bil wa watawasol sobil wa sabar setiap pagi inilah sama-sama kita saling ajak mengajak untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya itulah nikmat iman dan Islam. Dan dengan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah kita semuanya meyakini bahwa keberadaan dan kebersamaan kita setiap pagi seperti ini serta segala sesuatu yang kita syukuri yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya hanyalah merupakan anugerah yang Allah berikan dan Allah titipkan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemantaban dan bahkan Allah hadirkan kegembiraan di dalam kebersamaan setiap pagi. Seperti ini, tidak saja di dalam saling sapa, menyapa antara satu dengan yang lainnya, saling doa mendoakan antara satu dengan yang lainnya, dan tentunya yang paling utama adalah kegembiraan di dalam kita bersama-sama menelusuri setiap huruf, kata, dan ayat yang terhimpun di dalam Al-Quran ini. Seraya memohon kepada Allah, semoga Allah berikan pula kemudahan bagi kita semuanya, tidak hanya di dalam melantunkan ataupun membaca dan menyimak serta mendengarkannya. Namun, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita yang dengan segala keterbatasan yang ada untuk dapat memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, dan semoga pesan-pesan yang kita dapati melalui setiap huruf, kata, dan ayat setiap pagi ini, Allah berikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya, sehingga dengan itu, semoga pula Allah menjadikannya sebagai bagian dari hikmah, dari petunjuk, dan hidayah yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dan semoga pula kita diberikan keistiqomahan untuk menjadikannya sebagai petunjuk lentera penerang jalan bagi kita semuanya. Di dalam kita menelusuri perjalanan kehidupan yang boleh jadi sesungguhnya merupakan etapa terakhir dari perjalanan kehidupan yang kita jalani sampai nanti tiba waktunya, ketika kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ketika itu dikembalikan kita semuanya dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni segala dosa dan kesalahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan menghimbau kita semuanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah mardiyah fi ibadi, jannati. Semoga kita semuanya atas izin dan rahmat Allah dimasukkan di dalam golongan hambanya dan dimasukkan Allah pula di jannah terbaiknya dalam keriduannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan dan kita hantarkan serta sanjungkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Tentunya di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini kita pun memohon kepada Allah Semoga Allah hadirkan kadar cinta yang terus bertambah kepada Baginda Rasulullah, agar dengan itu lebih seksama dan lebih sepenuh hati pula kita di dalam upaya dan ikhtiar menelusuri segala keindahan akhlaknya, mutiara-mutiara kehidupannya, dan diberikan keistiqoman untuk dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka, pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu ingin sekali saya membacakan kembali untuk kita semuanya bahwa salah satu ciri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penuh belas kasih terhadap orang-orang yang berada di seputarnya. Dan disampaikan bahwa sebagaimana direwetkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang tidak mengasihi manusia, Allah tidak mengasihinya. Dan bahwa rahmat rahmat tidak dicabut kecuali dari orang yang celaka. Bahkan seorang Muslim sejati, rasa kasihnya meluas dalam dirinya, tidak hanya kepada keluarga, anak-anak, kerabat, -anak, dan kawan-kawannya saja, akan tetapi menyeluruh kepada semua manusia. Karena ia mendengar bahwa petunjuk Nabi Muhammad SAW mengena kepada semua manusia dan menjadikannya salah satu syarat iman, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ashari dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tidak beriman hingga saling mengasihi. Dan mereka pun berkata, Wahai Rasulullah, semua kami mengasihi. Beliau berkata, Bukan kasih sayang kalian kepada sahabatnya, akan tetapi kasih sayang kepada semua manusia, kasih secara umum. Maka itulah rahmat umum yang menyeluruh, rahmat bagi seluruh manusia yang dipancarkan Islam dalam hati pribadi muslim agar masyarakat muslim menjadi saling mengasihi, punya rasa cinta sejati, nasihat yang tulus, dan kasih sayang yang dalam. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW alaihi wasallam merupakan contoh yang luar biasa bagi kita semuanya di mana kasih sayang yang mendarah daging dalam kehidupan Rasulullah SAW alaihi wasallam sampai dengan kemudian ketika Rasulullah melaksanakan salat pun ketika mendengarkan tangisan bayi maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kasihan dan berempati kepada ibu daripada sang bayi yang pastinya merasakan gundah gulana dalam sholatnya mendengar tangisan daripada bayinya itu sendiri. Maka sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu an bahwa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku sholat dan aku ingin memperpanjangnya. Lalu aku mendengar tangis bayi, maka aku mempersingkat sholatku, karena aku tahu tidak tenangnya ibunya karena tangisnya sehingga kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan dan sekaligus mengajarkan kepada kita semuanya bahwa betapa besarnya empati yang terdapat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga meskipun dalam sholatnya tidak hanya semata-mata ibadah vertikal yang dilaksanakannya namun tetap saja kepekaan melekat dan mendarah daging di dalam dirinya sehingga suara bayinya pun mempengaruhi beliau untuk mengambil keputusan apakah memperpanjang ataupun memperpendek sholatnya, dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana kasih Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mencium Al-Hasan bin Ali, an sementara di sisinya Al-Aqra bin Habis At-Tamimi, dan Al-Aqra berkata, 'Ketika itu sungguh aku memiliki sepuluh orang anak.' Aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepadanya dan kemudian berkata, siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak disayang. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka terkait apa yang dikatakan oleh al aqra bin Habis At-Tamimi ini, Bapak dan Ibu, kita bisa mendapati bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an Suatu hari ingin mengangkat salah seorang untuk suatu jabatan lalu beliau mendengarnya dan mengatakan apa yang dikatakan oleh Al-Aqra bin Habis bahwa ia tidak mencium anak-anaknya maka Umar tidak jadi mengangkatnya dan berkata kalau hatimu tidak terketuk untuk mengasihi anak-anakmu maka bagaimana engkau bisa kasih sayang kepada manusia demi Allah aku tidak akan mengangkatmu selamanya kemudian merobek kertas yang dipersiapkan sebagai surat keputusan untuk pengangkatan tersebut. Nah inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa betapa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya bahwa bagaimana belas kasih dan empati itu adalah merupakan salah satu ciri dan karakter daripada seorang Muslim dan Muslimah. Sampai pada puncaknya, Bapak dan Ibu, bagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya mengenai empati dan belas kasih itu sendiri, sehingga kita bisa mendapati bahwa bagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan, 'Siapa di antara kalian yang mengambil telur burung ini?' Yaitu, ketika beliau mendapati bahwa terdapat ketika itu datang seekor burung berputar-putar di atas kepala Rasulullah SAW, seakan-akan burung itu ingin melaporkan kepada baginda Rasulullah bahwa telah terjadi kezaliman terhadap dirinya dan memohon bantuan Rasulullah. Maka itulah kemudian Rasulullah mengatakan, "Siapakah di antara kalian yang mengambil telur burung ini?" Maka ketika itu pun seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, aku yang mengambil telurnya. Maka Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam kemudian bersabda, kembalikanlah, kasihanilah ia. Maka itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nah bapak dan ibu yang dirahmati Allah bahwa betapa bersyukurnya dan betapa bangganya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW di mana Rasulullah telah mengajarkan kepada kita semuanya tidak saja di dalam melaksanakan ibadah vertikal dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala namun Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya ibadah horizontal kita dan bahkan melingkar bukan hanya berbuat baik dan berempati kepada sesama manusia dan bahkan kepada binatang pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang luar biasa dan bahkan kita bisa mendapati bahwa bagaimana dalam hadis yang lainnya bahwa diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tatkala seseorang berjalan di suatu perjalanan dan merasa sangat haus lalu ia mendapatkan sumur maka ia turun ke sumur itu dan minum, kemudian keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjilat tanah karena kehausannya, maka orang itu pun berkata, "Anjing ini sangat kehausan sekali seperti aku tadi." Lalu ia pun kemudian turun kembali ke dalam sumur itu dan kemudian memenuhi sepatunya dengan air, kemudian menggigitnya di mulutnya hingga ia naik dari sumur itu dan memberi minum anjing tersebut maka Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih padanya dan mengampuni dosa dan kesalahannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kita memahami dan kemudian menyadari bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan sifat belas kasih ini kepada kita semuanya dan sesungguhnya apabila kita diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan semuanya ini maka segala kebaikan itu pun akan dihimpun dan dihantarkan kembali kepada kita semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kita berbuat baik maka sesungguhnya pada hakikatnya kebaikan itu adalah akan berulang kepada diri kita sendiri dan kebaikan itu adalah merupakan kebaikan pada diri kita sendiri. Hal jazaul ihsan illal ihsan maka tidak ada kebaikan melainkan ganjaran dan balasannya adalah kebaikan pula. Inna nabi, ya amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli wa Allah sayyidina Muhammad ala sayyidina wa ala Amanu sayyidina Alaihi wa sallimu taslima sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa sallimu sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala 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 sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menjadikan forum ini sebagai forum di mana bersama-sama kita terus merajut dan melanjutkan tali silaturahim kita dengan kedua orang tua kita. Boleh jadi sebagian besar dari ayah dan ibu kita telah tiada, maka kita melanjutkan silaturahim walaupun dimensinya berbeda dengan apa yang telah kita jalani semasa ayah dan ibu kita masih bersama-sama dengan kita dahulu tentunya tidak ada lain yang kita hantarkan dalam forum ini dengan doa-doa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala diterima seluruh amalnya diampuni dosa dan kesalahannya dan semoga setiap kebaikan yang telah dilakukannya Allah lipat gandakan ganjarannya Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah hadirkan menjadi taman kebahagiaan tiada tara sampai nanti ayah dan ibu kita dibangkitkan di jannah terbaiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang fana ini. Semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketika kita semuanya dikembalikan kepada Allah, Allah kembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah sebagaimana biasanya kita menjadikan pula forum ini untuk terus kita saling merajut tali silaturahim antara kita semuanya, saling peduli dan meningkatkan kasih sayang semata karena Allah antara satu dengan yang lainnya. Terutama kepada saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah melalui sakit yang dialaminya ataupun ujian-ujian kehidupannya. Semoga Allah berikan keistiqomah dalam iman dan Islam. Dan semoga kesabaran dan keikhlasan itulah membukakan pintu rahmat, barokah dan hidayah serta ridho Allah bagi yang sedang mendapatkan ujiannya. Dan pada pagi hari ini, sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk Pak Yasmil yang juga masih dalam keadaan sakit pada saat ini. Semoga Allah segera sehatkan, dan semoga Allah segera sembuhkan dari sakitnya. Dan begitu pun sama-sama kita mendoakan, walaupun telah hadir dan selalu menyapa kita dengan ceria Profesor Tati Rajab, dan begitu pun Pak Rudi Rajab, sama-sama kita mendoakan semoga Allah benar-benar pulihkan kembali kesehatannya, dan semoga Allah hadirkan keistikoman dalam iman dan Islamnya. Dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu lainnya, semoga Allah berikan kesabaran dan keikhlasan menghadapi ujian dan semoga Allah ringankan beban kita dan Allah sehatkan dan Allah mudahkan di dalam kita melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah pada pagi hari ini kami juga ingin memohon doa restu dari Bapak dan Ibu semuanya bahwa betapa kemarin eh, cucunda Khairah Hisan ya, Parnando eh, Mensyukuri nikmat umur telah 10 tahun sekarang ini Bapak dan Ibu Khairah Dan eh, insya Allah eh, atas doa Bapak dan Ibu Melanjutkan eh, upaya dan ikhtiarnya untuk menjadi seorang hafizah Dan Alhamdulillah eh, sudah rimajus kini dihafalnya E, mohon doa bapak dan ibu semoga Kaira diberikan umur yang barokah, kesehatan yang prima terus menjadi anak yang solehah ayun, menjadi kerinduan dan kesayangan orang tua dan orang-orang yang berada di seputarnya dan begitu pun pada pagi hari ini cucu kami juga Bapak dan Ibu Ananda cucunda Afia beliau adalah putri bungsu daripada Ananda Hardi dan Ananda Stasya mensyukuri nikmat umur yang kelima pada hari ini mohon doa Bapak dan Ibu semoga kepada cucunda Afia juga diberikan umur yang barokah kesehatan yang prima menjadi cucu yang solehah, purata ayun penyejuk pandang ayah dan ibu serta orang-orang berada di seputarnya dan pemimpin pula bagi orang-orang yang bertakwa Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah kepada Bapak dan Ibu yang mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan kepada kita semuanya, semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan membaca ayat ke-56 sampai dengan ayat ke-60 dari surah An-Nahl yaitu surah ke-16. Menemukan mudahan mulai setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat Barakah hidayah dan maghfirah serta ridhonya untuk kita semuanya. Nah, pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, eh, seyogianya si akan diisi oleh eh, Profesor Dr. Rahmin Dahuri, eh, namun beliau eh, ada perubahan jadwal, eh, di mana pada pagi hari ini mengisi acara di Cirebon, maka insya Allah nanti kita akan menjadwalkan kembali. Dan sebentar itu nanti insya Allah uh, kita akan mengisi acara beranda pada pagi hari ini uh, dengan kita mengundang, uh, sharing uh, beberapa peserta, sahabat-sahabat uh, kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan bersama-sama dalam forum ini, uh, bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing semoga Allah kabulkan, Allah ijabahkan. Dan untuk itu mari bersama-sama kita membaca umur quran Al-Fatihah.

membawa 20 orang peserta dalam rangka wisata ke Turki. Sama-sama kita mendoakan semoga e, Ibu Om bersama seluruh rombongan yang mengikuti beliau diberikan kemudahan dan kelancaran. Semoga perjalanan wisatanya menjadi perjalanan wisata e, yang menyenangkan, Allah selamatkan, Allah lindungi, dan semoga dapat mentadaburi sebanyak-banyaknya dari apa yang didapati selama dalam perjalanan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan baiklah Bapak dan Ibu, segera kita memulai pada pagi hari ini dengan kita membaca eh, mulai dari ayat ke-56. Ba <tuh> <tuh> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا عما كنتم تفترون تالله لا عما ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون سبحانه ولا هم ما يشتهون ويجعلون وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأَوْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ سُوداً وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا ب... بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يتوارى من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب.

للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء <applause> للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم Wahyu Al Aziz Al Hakim. Sadaqallahul A'zi. Sadaqallahul